ini ada tiga perlakuan yang berbeda ketika proses pendaftaran vaksin. Yang pertama untuk kategori 1 yaitu kategori peserta pemilu 2019 yang lolos BT atau punya kursi di DPR RI, itu perlakuannya adalah mendaftar dan kemudian dilakukan verifikasi administrasi hanya satu. Sementara untuk kategori 2 dan 3 yaitu kategori peserta pemilu 2019 yang tidak punya kursi di DPR RI atau tidak lolos BT dan partai baru, itu perlakuannya adalah mendaftar, kemudian verifikasi administrasi, dan yang memenuhi syarat dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Medcom.id, a part of Media Group Network.